Anda penggemar film bergenre action dan juga thriller, beberapa film ini patut Anda saksikan. Apa saja? Check this out. Bagi Anda pecinta film action tanah air, mungkin film Wiro Sableng bisa menemani Anda di weekend kali ini. Film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian sebagai aktor utamanya ini menceritakan kisah seorang pendekar muda bernama Wiro Sableng yang berupaya menyelamatkan penduduk desa dari ancaman penjahat kejam. Suatu ketika datanglah sekelompok penjahat membuat kekacauan di desa yang dipimpin oleh Mahesa Birawa yang diperankan oleh Yayan Ruhian. Aksi kelompok penjahat tersebut mengancam seluruh penduduk desa, bahkan mengancam keamanan kerajaan. Maka Wiro Sableng diutus oleh sang guru bernama Sinto Gendeng untuk mengalahkan Mahesa Birawa karena telah meresahkan penduduk desa. Dalam pertarungannya, Wiro Sableng dibantu oleh teman barunya, yakni Anggini dan Bu Janggila Tapak Sakti. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan dalam film Wiro Sableng, ya Good People. Halo teman-teman, hari ini aku ditantang oleh Ben untuk menghabiskan mie super pedas ini. Di minggu ini hadir pula film keluarga berjudul Petualangan Menangkap Petir. Film yang bercerita tentang seorang konten creator cilik bernama Sterling yang memiliki sebuah impian besar dalam hidupnya untuk menjadi seorang konten creator handal. Plot awal bermula saat sang ayah yang diperankan oleh Darius Sinathrya khawatir terhadap anaknya jika tumbuh sebagai anak yang tidak bisa berbaur dengan lingkungannya. Dan tanpa berpikir panjang, sang ayah memutuskan untuk mengajak Sterling pergi ke rumah kakeknya yang berada di Boyolali. Sesampai di Boyolali, Sterling dituntut untuk dapat berinteraksi dengan warga sekitar dan anak-anak lainnya yang berada di sana. Pada saat itulah, Sterling bertemu dengan beberapa teman baru yang memiliki impian yang sama seperti dirinya untuk menjadi seorang pembuat film. Ini demi meraih mimpi. Akankah Sterling dan teman-temannya dapat mewujudkan impiannya itu? Saksikan Petualangan Menangkap Petir di bioskop kesayangan Anda. Bagi Anda penggemar Keanu Reeves, film berjudul Siberia hadir di minggu ini. Film bergenre crime thriller ini menceritakan tentang seorang pria bernama Lucas Hill, yakni seorang pedagang berlian dari Amerika yang melakukan perjalanan ke Rusia untuk menjual berlian biru yang sangat langka. Suatu ketika Lucas bertemu dengan seorang wanita pemilik kafe di sebuah kota kecil di Siberia bernama Katia. Dari pertemuan itu membuat Lucas jatuh cinta kepada Katia dan akhirnya memutuskan untuk menjalin kasih dengannya. Dalam hubungan asmara itu, ternyata mereka terjebak dalam sebuah dunia perdagangan berlian yang penuh dengan pengkhianatan. Kini Lucas dan Katia harus mencari jalan keluar agar terbebas dari buronan para mafia Rusia dan pihak pemerintahan yang mengancam nyawa mereka. Akankah masalah tersebut dapat terselesaikan? Saksikan dalam Siberia. Beralih ke genre horor. Ya, di minggu ini hadir film berjudul Ghost House. Film yang berkisah tentang perjalanan sepasang kekasih bernama Jim dan Julie yang sedang menjalankan sebuah liburan di Thailand. Tetapi liburan mereka berubah menjadi mencekam saat teror dari makhluk halus mengancam jiwa dan nyawa mereka. Plot awal cerita terlihat saat Jim dan Julie mendatangi sebuah tempat suci yang diyakini bisa memberikan ketenangan dan perlindungan. Tetapi ternyata tempat tersebut adalah sebuah makam tua leluhur. Saat ingin meninggalkan tempat tersebut, Julie semakin diganggu oleh kehadiran roh-roh jahat yang ingin menguasai jiwanya. Berbagai cara dilakukan Jim agar kekasihnya tersebut dapat selamat dari gangguan roh jahat. Akankah Jim dan Julie dapat melepaskan kutukan dari roh jahat yang mengincar nyawa mereka? Saksikan selengkapnya di bioskop kesayangan Anda.